Rumah masa kecil Presiden Jokowi berdinding kayu. Jumat 12 Agustus 2022, masa kecil Presiden Jokowi tinggal di Dusun Gumukrejo, Desa Giriroto, RT 5 RW 6, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Di Dusun Gumukrejo terdapat sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Konon katanya rumah kayu itu telah berusia kurang lebih 100 tahun. Rumah kayu yang sudah berusia 100 tahun itu merupakan rumah masa kecil Pak Presiden Jokowi dengan ibunya almarhum Sujiatmaji Noto Miharjo. Dahulu rumah ini ditempati oleh kakek dan neneknya Pak Presiden Jokowi, dan fotonya masih terpajang di dinding-dinding rumah itu, ungkap seorang warga sekitar. Kakek dan nenek Presiden Jokowi merupakan seorang pedagang. Keduanya adalah orang tua dari ibu Presiden Jokowi. Rumah ini usianya sudah 100 tahun, tetapi bangunannya masih asli seperti dulu, ujarnya. Semasa kecilnya, Presiden Jokowi dan ibunya tinggal di rumah ini. Bahkan saat sudah pindah pun, Presiden Jokowi masih sering datang ke sini. Kondisi rumahnya sampai kini masih terlihat asli seperti dulu. Dan rumah kayu ini tidak boleh diubah atau direnovasi, biarkan tetap seperti ini saja. Di sebelah rumah kayu itu dibangun sebuah rumah joglo 5 tahun lalu. Rumah joglo ini dibangun untuk memfasilitasi warga setempat. Sejak terpilih menjadi Bapak Presiden Indonesia, warga Giriroto setiap tahunnya selalu mendapatkan bantuan sembako dari Presiden Jokowi. Bahkan sehari sebelum kunjungan kerja ke Desa Giriroto. Selain mendapatkan bantuan sembako, warga juga mendapatkan bantuan kambing dan juga ayam. Ada 25 ekor kambing dan pengadaan kandang, sedangkan untuk ayam ada 1.000 ekor.